Sampai dengan sore ini tercatat 58 orang meninggal dunia karena tertimbun longsor. Respon utama ketika terjadi gempa, maka secepatnya segera keluar ruangan. Saya Dr. Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kecepatan informasi menyebar kepada masyarakat sangat luas sekali. Di 3 jam pertama berkembang melalui sosial media, yang seringkali setiap kejadian bencana banyak muncul hoax, berita-berita yang menyesatkan dan menyebabkan masyarakat tambah panik. Sehingga dalam setiap saat, setiap kejadian bencana, saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, baik melalui sosial media maupun secara resmi. Dokter mengatakan, kamu sakit kanker paru-paru stadium 4. Terus saya tanya, dok, apakah bisa diobati sakit kanker itu? Dokter mengatakan, tidak bisa. Tidak ada obatnya kanker itu. Dikasih terhadap sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Ini saya kira sangat menginspirasi kita semuanya bahwa dalam kondisi beliau yang sedang sakit tetap masih mendedikasikan semangatnya untuk pekerjaan yang digelutinya dalam sekian tahun ini.